Pemirsa, kita beralih ke kabar lain. Kali ini para pedagang kambing jelang Idul Adha 1443 Hijriah mulai terlihat di samping Taman Riadah Kota Lok Sumbawe. Setiap tahun menjelang Lebaran Idul Adha, para pedagang kambing kurban selalu membuka lapak di pinggir Taman Riadah Kota Lok Sumbawe. Para pedagang kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah mulai terlihat di samping Taman Riadah Kota Lok Sumbawe. Setiap tahun menjelang Lebaran Idul Adha, para pedagang kambing kurban selalu membuka lapak di pinggir Taman Riadah Kota Lok Sumbawe. Dari informasi yang dihimpun, para pedagang berada di lokasi tersebut untuk menjual kambingnya setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore dan akan berlangsung hingga jelang Lebaran nanti. Terkait harga kambing yang dijual tergantung ukuran, yakni antara 2,5 juta rupiah per ekor sampai dengan 4,5 juta rupiah per ekor. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun lalu, harga tahun ini sedikit lebih mahal. Untuk diketahui, kenaikan harga tersebut berkisar antara Rp300.000 per ekor sampai dengan Rp500.000 per ekor. Dari Lok Sumbawe, Provinsi Aceh, Tim Liputan Madu TV mewartakan.